ngakuin itu Ayu Tinting adalah itu lo. Lu jangan. Gue tanya sama lo, Ayu, lo diakuin enggak sama anak lo? Diaku. Enggak, enggak diakuin enggak. Lu jangan pada. Lu. Abu Ayu enggak diakuin nih. Lu jangan kayak Bilkis. Gitu dong, ini kan ditonton oleh seluruh jutaan masyarakat Indonesia. Nih. Coba lu ceritain. Nah, lu gak pernah percaya kan semua kan? Bahwa Ayu Tinting itu gak diakuin sama anaknya sendiri. Diakuin? Nih ceritanya, coba lu ceritain ada gimana ya, coba lu ceritain. Benar. Hah? Ini ada pitinya, nih. Ada piti. Enggak ada, si Bilkis. Ada pitinya. Ada videonya, Bilkis tahu, gue emangnya Bilkis tahu. Bilkis coba, aku Bilkis. Fitnah, fitnah. Fitnah, fitnah. Gak tahu kalau bundanya itu Ayu Ting Ting. Enggak. Mampus nih, gak tahu. Ikis, Ikis mau ketemu sama Ayu Ting Ting gak? Mau, enggak, mau. Gue Ayu Ting Ting, Bilkis. Sumbarannya. Pokoknya dia emang gak tahu ini bunda, ini Ayu Ting Ting. Dia bilang ini bunda, bukan Ayu Ting Ting. Terus di rumah itu banyak gantungan kunci, kamar muka Ayu Ting Ting. Setiap lihat gantungan kunci, kita habis sholat nih di depan kita kan pintu tuh ada gantungan. Nggak ada Ayu Ting Ting, nggak ada Ayu Ting Ting. Dalam hati nggak diakui, emaknya jadi artis. Banget kan. Nggak diakui. Tuh kan, bener kan? Nggak diakui. Dari mulut lu sendiri. Jadi gimana ceritanya? Gimana dari ceritanya? Gue juga gak ngerti tuh anak gue tiba-tiba bisa kenal sama Ayu Ting Ting, gue gak ngerti. Tiba-tiba di depan gue kan ada pintu tuh pas habis sholat, ada gantungan kunci tuh. Gambar muka Ayu Ting Ting sama muka gue sendiri. Terus tiba-tiba, dah Ayu Ting Ting, dah Ayu Ting Ting, dah Ayu Ting Ting gitu. Dalam hati gue gini, lah ini kan gue yang duduk di depan lu Ayu Ting Ting. Gue tes lagi, tanya, Bilkis cantik, Bilkis bundanya siapa? Ini Ayu Ting Ting bukan? Gue tanya gitu kan, bukan, bunda, Ayu Ting Ting beda. Beda. Diakuin dong. Gue bingung, pernah nonton TV sekali nih, nonton TV nih bareng-bareng nih nonton TV. Tiba-tiba ada iklan-iklan kan biasa muka gue kan terkenal ya, wah. Ada iklan Eke nyanyi gitu, terus kata dia, dah bu, Ayu Ting Ting bu, dah. Dalam hati gue, hey Bilkis, ini kan gue duduk di sini Ayu Ting Ting. Suka gak ngerti, sampai sekarang dia gak ngerti. Belum paham. Oh, yeah.